Penyebar spekulasi liar dan berita palsu berkaitan kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 sejak 8 Mac tahun lepas adalah jahil dan kurang pengetahuan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jailani Johari menegaskan bahawa kerajaan tidak menyembunyikan apa jua fakta dalam usaha pencarian pesawat itu. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Perhubungan Komunikasi dan Media Insiden MH370 meminta mereka yang berterusan membuat spekulasi atau menyebar maklumat salah mengenai insiden berkenaan supaya berhenti berbuat demikian. Kenyataan berkenaan adalah susulan dakwaan kononnya Rusia terlibat dalam kehilangan pesawat itu sebelum membawanya ke Antartika. Menurutnya, dakwaan tidak berasas itu dibuat oleh pihak tertentu yang mahu popular dengan berita sensasi. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Liao Tiong Lai pada 24 Februari dilaporkan berkata pencarian akan diteruskan dan data yang dibekalkan oleh Inmarsat serta Pusat Kawalan Trafik Udara menunjukkan bahawa MH370 menuju ke arah selatan Lautan Hindi.